Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usnul Ulum. Kali ini saya akan membuat tutorial 3D gear. Oke, langsung saja. Masukkan komen di enter. Klik. Masukkan ukurannya. Circle 26. Oke. Kemudian enter lagi. Circle 36. Enter lagi. Ukurannya 42. Enter lagi. Ukurannya 52. Enter. 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 Oke. Kemudian enter. Klik di sini. Ini. Oke. Offset 4. Oke. Oke. Escape. Offset 5. Kemudian kita extend. Escape, kemudian ARC, enter, escape, enter, di sini, oke, kemudian kita hapus ya ini, oke, kemudian kita print. Ini. Kemudian kita AR, dari AR, LAR, lock, enter, klik, setengah, ininya yaitu 16 buah, oke, kemudian oke, escape. Kemudian kita bikin arrow enter lagi, klik di sini F8, 5, escape, offset 6, klik, oke, kemudian kita expand, enter, klik di sini kita tutup, oke, yang ini kita hapus, kita trim, kemudian kita arah. Ini 3 buah. Oke, kemudian kita trim. Escape. Kemudian kita blok, kita copy. Di sini. Oke, escape. Kemudian kita ke view 3D view SW isometric, mengubah tampilan ke isometric. Blok, RG, enter, kita blok lagi, enter lagi, klik, blok, enter, kita klik, ukurannya yaitu 10, oke, kemudian kita copy lagi, kita ke visual, ini konseptual, oke, kita masukkan komen, SO, enter, kita klik yang ini, kemudian klik yang ini, enter, kemudian klik yang ini, enter, oke, oke, kemudian kita blok, kita control C, enter, control V. Kita taruh di sini, oke. Kemudian kita ke view, viewport 2, kita pilih yang vertikal, oke. Kemudian kita perbesar, oke. Kita klik dua kali objek yang ini, kita rubah tampilannya ke top, oke. Yang ini klik. Kemudian kita di RA, enter, klik,
enter, modify, S5, kemudian kita warna merah, ini warna biru, warna biru, klik yang ini, oke, enter ini, oke, close, kemudian di LA lagi, beri, enter, enter, enter lagi, oke, itu saja tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.